Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kami mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin mencekapi kondisi yang sedang berlangsung saat ini, kondisi yang berkaitan dengan penyebaran virus corona. Maka kami keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin di kesempatan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus keluarga besar alumni santri ikhwan Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk pertama jangan panik menyikapi kondisi ini. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang menyembuhkannya pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dalam waktu yang dekat ini, beberapa hari lagi, kita keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin akan melakukan doa bersama urdah untuk mendoakan agar suasana kondisi penyebaran virus corona ini bisa teratasi dengan cepat dan semuanya bisa kembali di kondisi yang kondusif, kita semuanya bisa beraktivitas dengan tenang dan seluruh kegiatan perekonomian, pendidikan bisa berjalan dengan baik dan lancar kembali. Dan tentunya agar semuanya apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan bisa berjalan dengan baik, selain kita berdoa, maka yang harus kita lakukan adalah selalu tetap berpola hidup sehat dan hidup bersih. Sehat lingkungan kita dan bersih di keluarga kita. Demikian, semoga semuanya cepat berlalu dengan baik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.